cari Airbnb, jangan hotel, pakai kendaraan umum, jangan nyewa mobil atau motor mungkin lebih bagus, jangan banyak belanja yang nggak penting. Udah sih itu doang sih sebenarnya intinya. Gue sering kayak jalan-jalan naik kereta sih, kayak kalau yang short trips, like kemarin ke Malang gue naik kereta, Bandung juga gue juga sering naik kereta. Jadi like for me, tips hemat naik kereta sih. Makan juga nggak usah eksesif sih, makan yang kaki lima aja. Cari hotel, gue biasa Airbnb tuh, tapi biasanya Airbnb yang kayak satu kamaran tuh cuman kayak 200 ribuan sih ada sih. And rame-rame biar patungan. Nabung dari tahun ini, kalau mau libur tahun depan gitu, itu kayaknya yang paling oke. Bisa patungan sih, kayaknya kalau misalnya teman-teman mau, misalnya mau ke Bandung gitu ya. Terus kita nyewa villa yang lucu-lucu yuk gitu. Terus patungan aja gitu sama teman-teman. Mungkin berlima atau berenam orang gitu, terus habis itu jalan deh liburan. Terus atau kalau misalnya mau staycation cuma di Jakarta aja, juga bisa cari lapak-lapak yang nyewain apartemen gitu ya, atau penthouse-penthouse lucu gitu, banyak loh. Atau bisa ke Taman Mini Indonesia ini indah. Taman Mini Indonesia Indah adalah satu tempat liburan yang sebenarnya agak underrated gitu ya. Teman-teman di sana bisa naik gondolanya, terus habis itu di sana ada Museum Iptek juga. Terus mungkin teman-teman suka sama wayang. Museum wayang juga keren banget teman-teman, atau Museum Macan juga keren banget. Jadi coba explore museum karena itu adalah salah satu tempat liburan yang paling hemat menurut gue.